Semua mabuk, minum, semua ada kat situ. Okay, nilai sendiri ya. Dalam ni yang ada, Myanmar. Gangguan membuat bising dan kebersihan adalah antara isu gangguan yang melibatkan pekerja warga asing, terutamanya di kawasan penempatan asrama pekerja warga asing. Hal itu turut dikongsikan oleh seorang individu yang tidak senang dengan tindakan sekumpulan warga asing yang membuat bising ketika menjelang waktu maghrib. Difahamkan kejadian berlaku di flat Anjung Tawas di Ipoh Perak baru-baru ini. Menurutnya, kebanyakan warga asing yang membuat bising serta mabuk sambil menari tanpa menghormati waktu solat orang Islam itu terdiri daripada warga Myanmar. Dia menggesa agar pihak berwajib dapat mengambil tindakan sewajarnya terhadap kumpulan warga asing ini kerana masalah itu bukan sahaja mengganggu ketenteraman awam, malah isu keselamatan dan kesihatan penduduk tempatan turut terkesan. Maghrib. Okey. Sekarang apa? 7:30 eh. Dan ni maghrib. Dia orang dah. Tengoklah. Macam mana nak ni? Ada yang kata resis lah apalah. Hormatlah sikit. Ini flat Anjung Tawas. Agak-agak korang kalau nak balik rumah macam mana? Kali ni video tak ada goyang-goyang. Itu mabuk, minum, semua ada kat situ. Okay, nilai sendiri ya. Dalam ni yang ada, Myanmar, Vietnam. Tengok. Bila ada warga macam ni, jaga mara nak datang rumah pun takut. Assalamualaikum. Hari ni aku nak minta dan aku nak seru kepada pihak kerajaan, pihak yang berwajib, tolong lakukan serbuan dan juga tangkapan kepada warga asing yang ada di luar sana. Tengok sekarang ni ramai, terlalu ramai warga asing yang ada di luar sana yang bermaharaja rela dan yang aku pelik tu tak boleh cakap bahasa Malaysia, tak boleh nyanyikan lagu negaraku, tetapi diberi kerakyatan kepada mereka. Pasal apa? Ingat, negara kita ada anak cucu. Anak cucu kita ni lah yang akan mewarisi negara kita. Bukannya pendatang asing. Kalau hampa tak boleh nak buat kerja, kalau hampa tak boleh nak arahkan pihak yang berwajib untuk lakukan serbuan dan tangkapan, hampa nak rakyat sendiri ke buat? Nak rakyat sendiri bertindak, dipegang hak geng-geng pokok pendatang asing ni, hantar sendiri, hantar balik. Kalau rakyat buat, hampa salahkan rakyat. Sedangkan hampa ada kuasa. Hampa ada kuasa untuk bertindak, ada kuasa untuk buat serbuan dan tangkapan, tetapi hampa diamkan diri hampa. Hampa bangga nak bagi lagi rakyat kepada mereka. Aku harap sangat kepada pihak kerajaan, tolong bertindak sekarang, buat serbuan dan tangkapan kepada warga asing, hantar mereka balik ke negara mereka. Assalamualaikum. Soalan yang mengatakan kami rakyat Malaysia membenci warga asing dan pelarian itu tak betul. Sebenarnya, negara kami ini, negara Malaysia ini ada undang-undang. Undang-undang yang patut dipatuhi oleh warga asing dan warga pelarian yang berada di dalam negara ini. Kami tak membenci dan warga pelarian yang ada di negara ini. Negara kami ada undang-undang yang patut dipatuhi. Baik warga Malaysia sendiri dan warga asing patut patuhi undang-undang yang berada dalam negara kita. Dan undang-undang ini bukan rakyat yang buat. Undang-undang yang ada dalam negara ini dibuat oleh kerajaan. Kami menggesa kerajaan. Mana ada dalam negara yang mematuhi undang-undang negara? Rakyat tak bising pun. Yang kami bising pada warga pelarian yang ada dalam negara ini yang tidak mematuhi undang-undang dalam Malaysia ini. Itu yang kami marah.
Yang kami marah, yang menguatkuasakan undang-undang ni tidak adil, tidak adil terhadap warga negara sendiri. Dalam negara ni, korang kena faham pelarian yang ada dalam negara kita ni khas untuk warga pelarian yang berada dalam negara ni. Korang tak boleh berniaga dalam Malaysia ni. Perniagaan ni hanya dibenarkan dalam negara ni untuk warga negara Malaysia yang dibenarkan. Tapi korang melanggar undang-undang ni. Kedua, kerajaan tidak membenarkan warga pelarian ni memandu kenderaan bermotor dalam negara ni demi keselamatan warga tempatan. Korang kena faham benda ni. Jenayah dalam negara ni yang korang buat, mungkin bukan semua warga pelarian dan warga asing yang melakukan jenayah dalam negara ni. Tapi ada tak yang berlaku? Korang sepatutnya pergi jumpa pada kawan-kawan korang ni yang tak mematuhi undang-undang dalam negara ni. Korang beritahu mereka, jangan merosakkan nama pelarian ni di kerana 2-3 orang yang buat benda ni. Nasihatkan mereka, hormati budaya rakyat Malaysia ni. Negara Malaysia ni ada budaya orang Cina, orang India, orang Melayu dan bangsa-bangsa bumi putera lain. Kami sefahaman duduk dalam negara ni. Tapi dengan budaya yang dibawa oleh warga luar, warga asing, warga pelarian ni, tak mengikuti dan rakyat tak suka. Kau kena faham benda ni. Hormati budaya kita, budaya negara ni, budaya rakyat Malaysia. Dan korang ni mengatasi perlembagaan negara. Sebahagian daripada korang dah mula minta sebahagian kawasan yang kita dengar Selayang lah, yang minta Sungai Buloh lah. Korang mengatasi perlembagaan negara. Orang-orang macam ni tak layak duduk dalam negara kita, dalam negara Malaysia ni. Melampaui batas korang. Bagi yang duduk dalam negara ni, yang ikut undang-undang, yang betul-betul ikut undang-undang, kami tak marah. Yang kami marah, yang kami kesal, ni kerajaan melaksanakan undang-undang dengan adil. Adil pada rakyat Malaysia, adil pada keseluruhan warga negara yang ada dalam negara ini, termasuklah warga asing dan warga pelarian. Kami juga, rakyat Malaysia, menggesa kerajaan ambil tindakan yang tegas pada warga asing dan warga pelarian yang tidak mematuhi undang-undang dalam negara ini, digesa dan dihalau keluar dalam negara ini. Dan kami tak mahu rakyat kami, rakyat Malaysia, tak nak orang-orang macam ni dalam negara. Perbuatan yang tak sepatutnya korang buat. Jadi korang nasihat kawan-kawan korang ni yang tak ikut peraturan negara ni, yang sesuka hati berniaga, yang sesuka hati memandu dalam negara ni. Korang pergi nasihatkan kawan-kawan korang. Pastikan dia yang ada dalam negara ni ikut peraturan, tak ada masalah. Bukan kami rakyat yang mencipta undang-undang ni, kerajaan yang mencipta, kerajaan yang mengubah undang-undang ni. Kami sayangkan Malaysia ni, jadi kami nak sesuatu perkara ni diambil dengan tegas oleh pemimpin-pemimpin kami. Kami tak marah pun. Memang betul kami menjemput warga pelarian ni atas dasar ihsan daripada penjelasan yang berlaku kat negara kau. Duduklah sini, ikutlah undang-undang dengan baik. Korang tak dibenarkan berniaga, kau tak dibenarkan memandu kenderaan bermotor, janganlah buat. Korang tak dibenarkan bekerja, janganlah bekerja. Buatlah benda yang kau boleh buat. Banyak aku tengok warga asing, warga pelarian ni yang pergi cari besi, yang pergi cari sampah ni jual kain. Tapi ada setengah yang korang kenal yang berniaga sesuka hati, yang buat yang korang tahu dia melanggar undang-undang dan yang ada dalam negara ni. Korang pergi tegur, korang pergi cakap dengan komuniti korang, jangan buat benda ni dalam negara ni. Kerana korang, rakyat Malaysia sekarang dah bising. Hanya kerana korang, rakyat Malaysia ni jadi benci pada kami yang ikut undang-undang. Korang pergi cakap, pergi cakap pada kawan-kawan korang yang buat benda-benda yang aku cakap ni. Ikutlah undang-undang. Negara kami ada undang-undang. Kau pergi mana-mana negara pun ada undang-undang. Hormati undang-undang kami. Kalau korang tak menghormati undang-undang kami, bolehkah kami diam? Kami boleh diam ke? Kami tak boleh diam. Kami nak kerajaan kami ambil tindakan. Ambil tindakan pada warga pelarian dan warga asing yang mana tidak mengikuti undang-undang negara ini. Usir keluar. Usir diorang keluar. Jangan bagi diorang ni ada dalam negara kita melakukan kesalahan sesuka hati. Itu yang kami tak nak. Yang mana yang duduk, yang ada permit, warga asing ada permit bekerja dalam sektor-sektor yang diperlukan oleh kerajaan, tak ada masalah. Kami tak marah pun. Kami tak dengki dan iri hati dengan korang pun. Sebenarnya korang jangan salah faham. Korang tak ikut undang-undang. Masalahnya undang-undang ni korang tak ikut. Itu masalah dia. Ikut undang-undang tak ada masalah. Dan kami rakyat Malaysia mendesak wakil-wakil yang dilantik oleh rakyat, buatlah kerja. Korang tak tahu ke? Korang tak nampak ke yang rakyat ni sekarang ni tengah bisik? Buat kerja. Ikut undang-undang yang korang buat ni. Ikut undang-undang. Ketatkan undang-undang supaya rakyat tak bising, rakyat tak rasa tertindas. Itu matlamat dia. Dan ambil tindakan tegas bagi warga-warga asing, warga-warga pelarian yang mana betul-betul tidak mengikut undang-undang, yang melampau, yang bercakap nak jadi menteri lah, nak jadi Perdana Menteri ni. Ambillah tindakan. Angkat diorang ni. Sah-sah diorang ni melampaui perlembagaan. Tangkap diorang ni, hantar baliklah. Semaklah. Korang ni apalah. Jadi warga asing, warga pelarian yang ada dalam negara ni betul-betul mengikuti undang-undang, janganlah rasa tergugat pun. Kau faham apa yang rakyat suarakan ni adalah hak rakyat. Kau kena faham. Jadi jangan kata kami rakyat Malaysia, orang Islam, benci pada warga pelarian, warga asing ni. Itu tak betul. Kau kena faham, itu tak betul. Yang kau kena faham, kau pergi fahamkan kawan-kawan korang, jiran-jiran korang yang betul-betul kau nampak dia buat kesalahan yang melanggar undang-undang negara ni. Kau nasihatkan dia, kau cakap dengan dia, jangan buat macam ni. Sebab tak boleh.
Jadi kalau tak boleh, jangan buat lah. Duduk lain elok. Kerajaan cakap tak boleh, tak boleh lah. Kami ikut undang-undang duduk dalam negara ni. Boleh. Kenapa korang masuk dalam negara ni tak ikut undang-undang? Ikutlah undang-undang. Jadi orang pertama lah. Jadi tolong faham. Saya dapat banyak kritikan daripada warga-warga asing, daripada warga-warga pelarian yang cakap kami ni, apa ni, orang Malaysia ni benci pada warga pelarian ni, apa semua ni, tak betul. Ini satu kenyataan yang tak betul. Korang betulkan diri korang, korang betulkan masyarakat korang, ikut undang-undang negara yang ditetapkan oleh kerajaan. Kami tak marah pun. Negara korang pun ada undang-undang. Jadi kau masuk negara orang, kau ikutlah undang-undang negara orang. Ada masalah? Tak ada masalah kan? Jadi jangan cakap apa ni, rakyat Malaysia dah mula benci pada warga pelarian yang se-Islam ni, tak betul. Ini tak betul. Buat provokasi mengatakan kami ini semua benci pada warga pelarian ni. Korang yang tak ikut undang-undang, sebahagian daripada komuniti korang ni tak ikut undang-undang, itu kami benci. Kau nampak kan, yang meniaga dekat, yang meniaga sesuka hati, tak ada lesen, ambil kesempatan guna lesen warga tempatan berniaga. Ini semua kami dah tahu. Kami dah tahu. Jadi salah ke kami sebagai rakyat Malaysia menyuarakan benda ni? Jadi fahamkan betul-betul, jangan salahkan kami rakyat Malaysia. Kami membenci warga asing, warga pelarian yang ada dalam negara kami yang tidak mengikuti undang-undang. Kau kena faham.